Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama aku Riko Rik. Hari ini tanggal 5 Mei 2022. Aku sekarang lagi ada di Düsseldorf Airport dan aku mau terbang ke Iceland. Situasi di Düsseldorf pagi ini lumayan agak sepi. Sambil menunggu kedua temanku yang sedang pergi ke toilet, aku ajak kalian jalan-jalan dulu di Düsseldorf Airport ini. Kita lihat-lihat bagaimana situasi di airport ini. Setelah itu, baru kita pergi ke check-in desk. Suasana airport juga masih lumayan sepi, jadi untuk check-in-nya kemungkinan juga akan lebih cepat. Dan aku pun pakai business class dan biasanya business class itu priority, jadi bisa langsung check in, langsung masuk ke dalam. Untuk tiketnya aku sebenarnya belinya di Lufthansa karena mungkin penerbangannya Lufthansa-nya nggak ada, jadi aku diterbangkan pakai Swiss Air dari Düsseldorf Airport ke Zurich. Nanti dari Zurich akan dilanjut ke Bandara Cape di Iceland, itu pakai Edelweiss, pesawat Swiss. Jadi situasinya di Düsseldorf masih sepi seperti ini, belum ramai banyak orang karena memang masih pagi. Nah, sekarang kita akan check in dan kita masuk ke dalam. Setelah kita check-in dan security check, waktunya kita menunggu pesawat kita. Nah, ini dia pesawatnya, bisa kita lihat dari jendela. Sekarang saatnya kita masuk ke pesawat dan kami bertiga itu ada di bangku nomor 4 ya, karena di business class ini cuma ada beberapa orang saja dan masih banyak kursi yang kosong. Dan kami pun mencoba bertanya kepada salah satu pramugarinya apakah kita diperbolehkan untuk menempatin bangku yang kosong itu. Dan akhirnya kita diperbolehkan. Setelah lama menunggu disertai dengan sedikit delay, akhirnya kita sudah akan take off dan terbang menuju ke Zurich. Nah, ini sudah take off dan masih di atas Düsseldorf. Seperti ini penampakannya ke bawah. Semuanya terlihat hijau dan kuning. Dan yang kuning-kuning itu kebun canola ya, kebun raps yang bakal dibikin minyak. Liebe Gäste aus Jesper, sind Sie verpflichtet sich anzuschnallen, wann Ihr Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckkammer. Dan
Dan seperti biasa, setelah pesawat sudah mencapai ketinggian yang diinginkan dan suasananya sudah tenang, kita pun mendapat breakfast dan kita dapat seperti ini breakfastnya. Kapitän, wir haben uns in Flugzeug befinden uns in einem Stuttgart. Wir haben eine Wartung in etwa 20 Minuten. Wir werden uns Sebelum kita landing, kita masih dikasih coklat Swiss yang terkenal itu sama kopi. Dan sekarang saatnya kita landing di Bandara Zurich. Waktu transit di Bandara Zurich di Swiss, aku nggak sempet bikin video karena transitnya itu cepat sekali dan kita cuman ganti pesawat dari Swiss Air ganti ke Edelweiss. Nah sekarang kita sudah mulai terbang lagi di atas kota Zurich menuju ke Reykjavik atau ke Bandara Kep di Iceland. Pemandangan kota Swiss sama Jerman tidak beda jauh, masih seputaran kebun canola karena memang ini lagi musimnya, musim untuk menanam bunga canola ini yang akan dijadikan minyak nantinya. Sama yang hijau-hijau itu semacam sawah, jadi itu tuh gandum ya, ladang gandum. Kita pun dikasih snack dan beberapa minuman seperti champagne atau soft drink dan lain-lainnya, kita dapat semuanya dan sebentar lagi kita akan dikasih makan siang. Untuk menu makan siangnya hanya seperti ini, tidak ada pilihan lain. Ini daging sapi sama polenta. Polenta itu kayak semacam nasi jagung ya. Dan seperti biasa, aku pun suka minum kopi dan ini champagne. Nah, sekarang kita sudah ada di atas lautan, nggak tahu lautan mana. Aku cuma bisa lihat dari jendela aja seperti ini. Untuk dalamnya pesawat Edelweiss itu aku bilang lebih bagus daripada Swiss Air ya, tapi sama aja lah. Cuman servisnya aku lebih suka Edelweiss daripada Swiss Air. Dan yang lebih enak lagi, kita naik pesawat ini mulai dari Zurich ke Iceland, kita nggak perlu pakai masker. Karena di Iceland sendiri sudah bebas masker dan di Swiss seperti yang kita tahu juga sudah bebas masker.
Nah, yang ini penampakan Pulau Iceland ya, sudah banyak esnya di bawah, es abadinya itu udah kelihatan. Sedikit lagi kita tuh sudah sampai Greenland harusnya. Pulau Greenland itu udah kelihatan. Nah, itu sudah es semua tuh, udah putih semua. Dan sebentar lagi kita mendarat. Meskipun bulan Mei di Iceland itu masih ada salju, yang orang bilang itu salju abadi ya. Jadi saljunya itu nggak pernah cair. Di atas-atas gunung itu masih ada salju. Jadi buat kalian yang dari Indonesia yang pengen liburan ke Iceland anytime, kalian pasti akan lihat salju di sana. Untuk cuacanya juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, hanya sekitar 9 sampai 15 derajat gitu. Dan kalian harus tetap pakai jaket ya, jaket yang enggak terlalu tebel udah cukup. Kalau bisa jaket yang anti hujan juga, karena di sana kan sering sekali hujan, tiba-tiba hujan mendadak, daripada kita berbasah-basah ria. Terkadang kalau kita pergi ke tempat-tempat yang air terjun, itu airnya kan kenceng banget dan dingin. Kalau kita pakai jaket yang anti hujan itu jauh lebih bagus. So guys, sekarang saatnya kita landing di Bandara Keflavik di Iceland. Terima kasih sudah ngikutin videonya Rico Rik. Terima kasih sudah nonton. Ikutin terus liburan aku di Iceland. Sampai ketemu di next video. I love you all. Bye bye.